Sobat 7, ketemu lagi di Masak Asik, pokoknya dengan resep-resep yang asik dan juga chefnya yang asik. Aku Chef Citra dan seneng banget aku bisa hadir di sini dan membagikan resep asik untuk kalian semua. Kali ini ada yang spesial. Why it's special? Karena sebenarnya menu ini adalah menu favorit aku. Because apa? Karena kita hari ini akan bikin sesuatu yang colorful, yang menyenangkan dan cocok banget buat anak-anak. Because I love kids. Karena selain birthday aku tuh paling seneng birthday anak-anak aku. Kayaknya kalau birthday anak-anak itu apa ya, gemesin gitu ya, menunya tuh lucu-lucu. Dan ini resep kali ini bisa menjadi inspirasi kalian kalau ibu-ibu di rumah, kakak, adik mau mengadakan pesta ulang tahun. Dan resep kali ini aku akan bikin unicorn cake dan juga unicorn milkshake yang warnanya tuh unicorn banget, kayak kuku aku, warnanya colorful, menyenangkan banget karena memang warna-warni, karena it's unicorn party gitu kan. Jadi warnanya tuh identik dengan pink, ungu, biru, it's cheerful banget deh pokoknya. Okay, so without overdue, kita akan bikin pertama sekali unicorn cake. Bahan-bahannya itu kamu bisa dapetin di minimarket, di supermarket, anything, karena ini sumpah ini gampang banget. Ini pakai tepung biasa, all purpose flour, yang biasa untuk cake, cookies. Ingat ya, jangan tepung yang untuk mie atau roti, karena itu berbahan gluten tinggi, jadi nanti hasil akan chewy atau keras. So kita pakai tepung yang all purpose flour untuk cookies, untuk cake juga. And then gula pasir, kling. Ini gampang banget ya, dan ini unsalted butter, butter ya, butter bukan margarin. Lalu telur, aku pakai 3 semuanya, kuning dan putih, whole egg, terus meses warna-warni supaya ada splashing colors, ada cipratan confetti ya kan, karena this is unicorn, jadi harus warna-warni. Terus ada vanilla essence supaya ada rasa vanilanya. Dan ini untuk bikin cake-nya di bagian sini dan sebelah sini, ini adalah grup lain. Ini untuk bikin icing, untuk bikin topping di atasnya. Jadi supaya cake-nya itu ada luapan rasa manis, ada tekstur yang fluffy di atasnya. Itu kita akan pakai icing sugar, pakai unsalted butter lagi, lalu pakai confetti sprinkle warna-warni. Ini dia yang bikin gemes, ini dia unicorn, ini warnanya kayak begini. Gemesin. Terus food coloring. Food coloring yang aku pakai di sini adalah warna pink, tapi misalnya kalau kamu mau bikin icing-nya itu dengan warna lain seperti biru muda atau ungu muda, please feel free, karena ini sebenarnya modifikasi masing-masing. Oke? Okay? So, first thing yang we have to do, kita akan membuat kue. Tentu saja akan menggunakan mixer dan juga oven. Ovennya udah aku preheat 170 derajat Celsius dan aku punya mixer di sini. Kalau kamu nggak punya mixer standing seperti ini, you can use hand mixer, atau misalnya kalau kamu cukup kuat mau olahraga, kamu juga bisa pakai garpu ataupun balon whisk. Alright, so yang harus pertama kali kita masukkan ke dalam mixer itu adalah gula dan juga telur, karena kita akan mengcombine-nya jadi satu. Gulanya ini aku pakai 150 gram. Aku nggak mau terlalu manis, jadi base cake-nya nggak terlalu manis. Karena kan kita kasih icing sugar itu udah manis, jadi aku nggak kepengen yang ini udah manis base-nya terus tambah manis lagi. So, be moderate, manis-manis, semi-semi manis. Tapi misalnya kalau emang kamu pengen cake-nya manis, bisa ditambahin lagi gulanya. Aku pakai 150 gram tadi gulanya, terus ini telurnya 3. Oke, kita masukin semuanya dan kita aduk dengan kecepatan tinggi. Diaduk lebih kurang sekitar 3 menit sampai semuanya itu berwarna pucat. Nah, Sobat 7, di resep ini aku tuh nggak pakai baking soda ataupun baking powder karena sebenarnya teksturnya tuh nggak kepengen ngembang jadinya. Dan bentuknya tuh sebenarnya seperti bar atau batangan. Jadi ketika dimakan kamu bisa slice dan bentuknya tuh padat. Tapi sebenarnya kalau kamu menjadikan ini seperti cupcake teksturnya atau seperti cake yang fluffy, kamu bisa tambahkan baking powder. So sebenarnya bebas-bebas aja, kita bereksperimen aja di sini. Ini adalah resep yang paling simple dan paling gampang supaya kamu semua bisa coba di rumah. Wow, Sobat 7.
Gak kerasa kan? Kalau ngomong tuh gak kerasa. Udah 3 menit, lihat ya teksturnya itu, warnanya sudah pucat. Ini telur dan juga gula hasilnya seperti ini. Kalau kita aduk dengan kecepatan tinggi, warnanya pucat seperti ini. Oke? Dan sekarang kita harus masukin butter. Ini unsalted butter, yang artinya itu tidak ada rasanya atau tawar. Dan sekarang harus kita mix lagi. Lebih kurang sekitar 2 menit. Dengan kecepatan tinggi. Oke, next selanjutnya itu adalah kita harus memasukkan tepung, lalu vanilla essence dan juga sprinkle. Ini aku pakai meses warna-warni di sini karena again temanya kan unicorn, playful, warna-warni, vanilla essence. Oke, sobat 7, buat kamu yang lagi di Instagram, kalau kamu pernah bikin resep yang sama atau serupa, syarat kasih tahu aku gimana bentuknya seperti apa, atau kamu pernah bikin pengalaman yang sama, atau kamu ada ide untuk bikin resep-resep menarik untuk ulang tahun anak, coba komen, silahkan komen di official Trans 7. Oke, ini udah. Baik, tuh teksturnya seperti ini. Ya. Jadi udah tercampur dengan sempurna dan warnanya pucat. Kekentalannya seperti itu, teksturnya seperti itu, konsistensinya seperti itu. Dan sekarang perlahan-lahan kita harus masukin tepungnya. Ini harus dimasukin sedikit demi sedikit supaya nggak ngegumpal dan tercampur dengan rata. Ini kita bagi 3 bagian aja. Tadi kan kita pakai kecepatan tinggi, sekarang gantian. Ini kita pakai kecepatan rendah aja. Yang penting tercampur dan teraduk dengan sempurna, pelan-pelan. Ini udah, masukin yang tepung bagian kedua. Kesalahan yang umumnya terjadi, orang itu justru mengaduk tepung ini dengan kecepatan tinggi sekali dan lama sekali. Karena tepung itu ya mengandung gluten, yang artinya bisa menjadi chewy, bisa menjadi mengikat kalau kita mengaduknya itu terlalu lama. So guys, sobat 7, perhatikan itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Stop. Lalu yang ketiga atau yang terakhir. Ini tepungnya aku pakai sekitar 250 gram. Kalau misalnya kamu gluten intolerance, kamu bisa menggantinya juga dengan tepung bebas gluten. Dimana sekarang tuh kan tepung bebas gluten udah banyak banget dicari. Dan sudah semakin populer, orang udah semakin aware akan hidup sehat. Orang kepengen mencari alternatif, bikin kue yang lebih sehat, itu kamu bisa pakai tepung bebas gluten. Diaduk lagi dengan kecepatan rendah. Oke. Ini udah selesai. Matiin mixernya. Terus diangkat. Ingat, good chef never waste anything. Jadi jangan dibuang. Sayang setiap tetes berharga. Bukannya pelit ya, tapi memang kita tidak boleh membuang-buang adonan. Dan sisanya dengan adonan-adonan yang masih ada di pinggir yang nggak bisa diaduk pakai mixer, kita aduk manual menggunakan tangan. Jadi adonannya tanpa menggunakan oil, ada adonan cake yang menggunakan oil, ada juga adonan cake yang menggunakan susu. Ini aku nggak pakai. Jadi ini resep cake bar atau cake batangan yang benar-benar simple dan mudah supaya kamu bisa contoh ini langsung di rumah. Karena di Masak Asik ini
selain resepnya asik, ya kan? Hasil jadinya juga harus asik. Jadi harus semudah dan segampang mungkin supaya kamu bisa cobain di rumah. And this is the best part. Sprinkle, sprinkle, sprinkle. Ini meses warna-warni, tinggal ditaburin. Benar. Tapi sebenarnya unicorn cake ini bisa juga sih kalau aku pikir-pikir ya untuk pesta anak cowok. Bikin aja nanti toppingnya dengan warna biru atau ungu. Aku rasa sih anak cowok juga suka cake warna-warni, ya kan? Kalau dengan spatula ini, tekniknya adalah dengan melipat atau memfolded. Jadi seperti ini, diaduk kayak melipat-lipat gitu dengan spatula secara perlahan kayak gitu ya. Tuh, ngaduknya kayak gini. Itu menghindari bubble atau udara masuk ke dalam adonan gitu. Kuncinya adalah itu. Gampang kan? Udah cake-nya udah jadi adonannya begini aja. Dan kalau ini aku pakai loyang yang ukurannya mungkin sekitar 15 x 24 cm. Loyangnya seperti ini, panjang seperti ini. Kamu bisa dapat di toko kue atau online shopping. Aku beli aja nih di online shopping. Dan satu resep ini bisa jadi dua loyang kayak begini gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuma punya satu loyang seperti ini, silahkan dipotong jadi dua aja resepnya gitu. Bebas-bebas aja. Nih ya, warna-warni gini. Sekarang tinggal dimasukin ke cetakan. Kalau meses ini, dia punya ketahanan tertentu, dia nggak akan melted nanti ketika dipanggang di atas, di dalam oven. Kok di atas sih? Masukin dulu semuanya dan diratain ya. Pastiin ujung-ujungnya itu keisi supaya bentuknya itu beneran sesuai dengan si loyang. Dan loyang ini udah aku lapisin baking paper. Dan aku oles sama butter supaya nanti ketika matang dibukanya gitu dari loyang tuh gampang dan mulus permukaannya karena udah kita lapisin sama baking paper. Itu gunanya baking paper gitu. Lalu kita lakukan ini supaya udaranya itu juga keluar supaya nggak ada air bubble di dalamnya. Jadi ini udah, sekarang kita tinggal masukin ke dalam oven, benar-benar gampang banget. Tadi aku bikin mungkin kayaknya nggak ada sekitar kurang dari 15 menit deh buat nyiapin ini semua. Oke, sekarang aku masukin ke dalam oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Kita masukin sekarang. Oke. Oke, baiklah. Sambil nunggu cake-nya matang, sekarang kita akan bikin icing-nya. Icing yang colorful, warna-warni. Kali ini aku akan bikin icing dengan dua warna. Wah. Untuk bahan-bahan icingnya itu gampang banget. Butter, unsalted butter seperti biasa untuk bikin cake. Selalu using unsalted butter. Karena kita akan bikin cake-nya manis. Jadi tidak ada rasa asin atau gurih. Terus aku tambahin icing sugar. Icing sugar itu gula halus. Gula halus seperti ini. Tadi butternya aku masukin sekitar 200 gram. Sekarang icing sugar-nya akan lebih banyak dari butter karena akan ngaruh ke tekstur. Ini aku pakai sekitar 300 gram. Jadi icing itu memang manis ya. Jadi memang kalau kamu buat yang nggak suka manis kayaknya akan susah deh untuk menggantikan icing ini. Dan akan kita tambahkan dengan susu. Susunya itu nggak banyak-banyak, sekitar 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Cuma untuk lebih melembutkan tekstur si icing ini. Dan misalnya kamu vegan atau kamu vegetarian, susu sapi ini, aku pakai susu sapi sekarang ya. Susu sapi ini bisa digantikan dengan susu almond, atau susu kacang kedelai, atau bahkan susu beras. Jadi susu non-dairy. Jadi ketika butter dengan icing sugar sudah mulai tercampur, kamu bisa masukin pewarna makanan di sini. Dan aku akan menggunakan warna pink. Seperti apron aku, pink ya.
But before, kita akan masukin sekitar 2 sendok makan susu cair, bukan susu kental manis, supaya teksturnya itu lebih halus lagi, lebih lembut lagi. Oke. Kita aduk dulu dengan kecepatan tinggi. Dan kita masukin pewarnanya. Aku tadi bilang ya, aku mau pakai warna pink. Dan aku akan bikin 2 warna. Yang satu adalah pewarna icing sugar warna biru. Ini aku udah siapin di sini dengan teknik yang sama, dengan resep yang sama. Kalau misalnya kalian mau mengkombinasikan 2 warna seperti aku yang akan bikin sekarang, kalian bisa contek warnanya. Tapi kalau kalian cuma mau bermain dengan satu warna, mau ngomong gua aja, please feel free untuk gunain satu warna apapun yang kamu suka, mau warna pink, ungu, biru. Ini aku pakai sedikit aja. Kenapa sedikit? Karena aku pengen warnanya itu pucat, pink pastel. Jadi nggak terlalu gonjreng, nggak terlalu neon warna pinknya. Lalu diaduk lagi ya. Oke, icingnya udah selesai. Ini icingnya udah jadi. Ingat, jangan membuang apapun. Ingat rumus pelit. Jadi kita ini harus, ini masih ada nih yang di pinggir-pinggirnya. Ini kita aduk lagi. Oke, jadi ini warnanya. Baik, sekarang taruh warna pinknya. Unicorn party. There you go. Oke. Ini adalah double warna. Warna icing, warna-warna unicorn. Very, very dreamy. Warna fantasi gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke. Dan sekarang aku harus ambil cake. Aku sudah punya cake yang aku bikin sebelumnya. Tadi cake yang kita buat sama-sama itu masih dalam oven. Aku udah buat cake dengan resep yang sama. Hasilnya jadinya seperti ini. Tara! Kebat 7, it's magic. Yeay! Dan sekarang kita akan kembalikan dengan trik seperti ini, teman-teman, sobat 7. Nah, gitu. Ini tadi kan kita lapis loyangnya pakai kertas dan segampang itu. Jadi keluar dari cetakan itu gampang banget. Itulah gunanya dilapisi dengan baking paper dan juga dioles dengan margarin. Oke? Oke, sekarang the best part adalah kita akan menggarnish. Kita akan bikin topping si cake ini. Ini aku buat berantakan karena kita akan meratakannya dengan spatula. There you go. Ih, gemes ya. Warnanya unyu. Tuh, kayak gitu. So, terakhir kita akan kasih sprinkle. Sampai banget. Semakin rame, semakin unyu. Well, that's unicorn theme. Wow. By the way, sprinkle ini memang kelihatannya kayak manik-manik ya, tapi ini bisa dimakan kok. Ini asli, ini bisa dimakan. Makanya belinya tolong di toko kue, jadi jangan beli di toko manik-manik ya. Permen.
Oh my god, this is so cute. Guys, Sobat 7, cake unicornnya udah jadi. Cakemin dikit lagi. Kayak gitu, asli lucu banget. Tadaaa, jeng-jeng. Gampang kan? It's very cute. Nah sekarang, the best part, dan kita belum selesai, aku akan bikin unicorn milkshake. But before that, ini harus di clear up dulu, oke? Okay? Sobat 7, dengan ajaibnya sekarang di depan saya sudah ada bahan-bahan untuk bikin unicorn milkshake. Serunya dengan unicorn milkshake ini kita bisa bermain dengan berbagai macam topping, warna-warni, lucu, unyu. Pokoknya permainan warnanya tuh antara ungu, biru, pink, kuning, pokoknya warna-warna dreamy unicorn. Oke, karena ini adalah unicorn milkshake dengan dekorasi unicorn juga, jadi aku akan bikin gelasnya itu didekorasi dengan sprinkle-sprinkle seperti ini. Dan hal pertama yang harus kita lakukan adalah membuat whipped cream ini menjadi lebih, apa sih, konsistensi lebih kaku gitu supaya aku akan melapisi gelas ini dengan sprinkle. Pokoknya ikutin aja, nurut aja apa kata aku. Ini whipped creamnya harus diaduk dengan kecepatan sedang, sampai dia mengembang dan membentuk konsistensi yang lebih kaku. Terus kita bagi dua, yang satu untuk hiasan gelas, yang satu lagi nanti akan kita kasih pewarna ungu untuk isian di dalam milkshake-nya gitu. Oke Sobat 7, kita turunin lagi speed-nya. Ini konsistensinya sudah mengembang, hampir mau jadi, ini paling tinggal 30 detik lagi. Sebentar, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, cukup. Oke. Ini untuk hiasan gelas aja, jadi sebenarnya nggak usah terlalu banyak-banyak. Karena sisanya itu untuk isian di dalam milkshake. Baik, kita sisihkan. Nah yang ini aku pakai sedikit aja warna ungunya supaya warna-warna ungu pastel semu-semu gitu, semu-semu cantik. Sedikit doang. Oke, kita aduk sedikit aja. Kecepatannya rendah karena ini sebenarnya cuma mau mencampur warnanya supaya rata. Ini untuk isian si milkshake. Next, ingat kan tadi kan kita buat yang warna putih kan? Ini dikebawahin. Sobat 7, kalau gelasnya udah cantik dihias seperti ini, sekarang kita akan bikin isiannya yaitu dari es krim stroberi dan juga susu stroberi. Oke, sekarang ini mixernya harus digeser dulu. Nah, sekarang kita ganti dengan blender. Jeng-jeng. Oke, mudah ya. Baiklah, sekarang kita akan masukkan es krim dan susu stroberi, namanya juga milkshake. Jadi mengandung susu. Kalau misalnya kamu pakai vanilla juga boleh. Tapi biar semuanya matching, aku pakai strawberry. Dan es krim strawberry ini akan bikin milkshake-nya itu menjadi dingin dan juga creamy. Oke, sekarang Sobat 7 kita akan blender. Sebentar aja, yang penting es sama susunya kecampur. Sudah.
Dan sekarang akan kita tuang ke dalam gelas yang cantik ini. Sisain atasnya sedikit untuk krim. There you go. Sekarang kita akan pakein krim yang tadi udah kita buat di awal ya. Tadi kan kita bagi dua, warna putih untuk luaran gelas, terus ini untuk isian milkshake. Sekarang the best part. Ini terserah ya kalau misalnya kamu mau garnish dengan strawberry, dengan marshmallow, dengan coklat, dengan stick strawberry lagi dan dengan wafer. Jadi sebenarnya ini adalah topping pilihan yang aku sajin ke depan kalian semua supaya kalian bisa berimajinasi dan kira-kira kalau milkshake kalian yang akan buat mau ditopping seperti apa. Kalau aku akan topping kayak gini. Dan si krim ini juga untuk menahan semua topping yang akan kita tabur di atasnya. Itulah gunanya. Nggak apa-apa kalau misalnya asimetris juga nggak masalah. Well, there you go! Yay! Milkshake unicorn! Sobat 7 pasti anak kamu suka banget karena emang gemesin banget gitu. Untuk anak-anak, untuk saudara atau mungkin adik kakak yang berulang tahun atau mungkin yang udah tua kayak saya juga kalau misalnya mau berulang tahun bertema unicorn juga sebenarnya nggak apa-apa sih. So actually this is for everybody yang memiliki jiwa playful, jiwa fun, yang pengen bermain dengan sedikit tema ya kekanak-kanakan. I think unicorn theme is perfect for everybody for every occasion. Jadi gitu Sobat 7. Jadi dalam waktu kurang dari 1 jam ini kita udah buat cake unicorn tadi, terus ada unicorn milkshake, semuanya bertemakan unicorn. Very playful, very fun, menyenangkan, dan yang jelas asik banget Sobat 7. Karena kita adalah masak asik, resepnya juga harus asik, dan chefnya juga harus asik dong. Well, pokoknya dua resep tadi benar-benar cantik dan ngegemesin banget. Itulah kreasi dari aku, milkshake unicorn dan juga cake unicorn. Pokoknya saksikan terus dan jangan lupa untuk tidak melewatkan episode-episode Masak Asik selanjutnya yang live langsung di Soul_Jakarta dan juga kita live di 3 platform sekaligus yaitu adalah Facebook, YouTube dan juga Instagram official Trans 7. Saya Chef Citra signing off, undur diri, sampai ketemu di Masak Asik dengan resep yang lebih asik. Ciao!